Om Swastiastu, Konnichiwa Minasan. Di vlog kali ini kita pergi untuk melihat Matsuri atau festival di gedung olahraga. Matsuri bahasa Indonesianya yaitu festival. Di Matsuri kali ini letaknya ada di gedung olahraga atau gelanggang olahraga, namanya gedung olahraga Tulip. Ini yang ada di dalam ruangan, banyak sekali pengunjungnya karena akhir pekan ya teman-teman. Di luar banyak yatai atau pedagang kaki lima, warung tenda, ramai sekali. Sekarang kita beli minuman. Pada umumnya di Matsuri atau festival banyak sekali orang yang menjual makanan khas tradisional Jepang. Di Matsuri kali ini bukan festival tradisional Jepang ya teman-teman, tapi festival yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Ini ada yang jual yakimo atau ubi panggang, ubi bakar, karena di Naruto terkenal dengan ubinya ya teman-teman, Naruto Kintoki. Rasanya enak sekali. Selain festival, ada juga pasar. Di pasar tersebut, panitia menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan lain-lain yang harganya sangat murah. Hai. Ayo kita pergi ke sana. Kalau ada barang yang cocok, kita beli. Barang-barang kebutuhan rumah tangga banyak sekali. Rencananya setelah ini kita akan pergi jalan-jalan.
ke kota atau ke kuil Shinto atau ke kuil Buddha yang ada di kota Naruto. Oke teman-teman, singkat saja ya vlog kita kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Kita akan menuju ke kuil Shinto atau kuil Buddha yang ada di kota Naruto dan sekitarnya. Sayonara, mata auhimade. Thank you.